Hai guys, selamat pagi dari Taipei. Balik lagi dengan aku, Nesta. Aku sekarang berada di Chiang Kai-shek. Aku sebenarnya sudah pernah bikin tentang Chiang Kai-shek ini. Dan pasti kalian ada yang bertanya, kenapa sih di Nesta bolak-balik sering banget bikin video tentang Chiang Kai-shek. Oke guys, karena hari ini tuh beda. Di Chiang Kai-shek ada sebuah art style yang diklaim sebagai yang tertinggi di dunia. Tingginya itu sekitar 15 meter. Nanti akan aku tunjukkan kepada kalian semua, oke? Chiang Kai-shek. Tempat yang dibangun untuk mengenang dan menghormati Chiang Kai-shek ini masihlah tetap sama seperti terakhir kali aku berkunjung sekitar 2 tahun yang lalu. Tempat yang sangat luas dengan taman yang indah dan bangunan-bangunan mega di dalamnya ini terdapat patung besar dari Chiang Kai-shek di balai utama yang dijaga oleh penjaga di mana prosesi pergantiannya sendiri terjadi setiap jam guys. By the way guys, sekarang ini di Taiwan sendiri sedang musim panas, yang panasnya itu menyengat banget itu. Sebenarnya aku hari ini tuh agak malas untuk keluar dan bikin video gitu. Tapi kemudian aku ada sebuah quote yang kebetulan lewat, aku baca gitu di media sosial gitu, yang sepertinya kayak kok ini kayak nampar aku banget bolak-balik lagi gitu, ditampar gitu ya, nggak enak. Yang bunyinya atau artinya kurang lebih seperti jangan putus harapan di saat kamu berpikir bahwa semuanya udah selesai. Dan aku pikir kok ini kayak buat aku banget sih gitu. So akhirnya ya udah aku memutuskan untuk keluar rumah, bukan saja juga di rumah bosen gitu, nggak ada yang harus aku kerjakan hari ini kebetulan. Sorry guys sebelumnya jika aku ngomongnya belepotan karena panas banget. Oke, dan aku berharap atau siapapun kalian yang menonton video ini bisa menonton sampai habis dan tidak di skip. Dan aku juga minta maaf jika video ini akan menjadi sebuah video yang panjang dan agak sedikit kacau. Makasih guys. Dan walaupun waktu aku berkunjung kali ini tepat di siang hari dengan matahari yang sangat terik di penghujung musim panas, tetapi aku tetap merasa happy dan selalu takjub dengan tempat ini guys. Ditambah kali ini di Chiang Kai-shek ada sebuah pertunjukan art style yang kebetulan nih guys akan berakhir besok. Dan saking panasnya nih guys, aku tuh ngerasa diri aku sendiri rupanya itu udah gak karu-karuan gitu. Tapi oke, tetap semangat untuk vlog. Oke, aku akan tetap bikin video untuk kalian semua. Thank you. Dan art style ini sendiri nih guys, tingginya sekitar 15 kaki dan diklaim sebagai art style jumbo yang pertama di dunia. Hai guys, so ini adalah art style yang aku maksud. Semoga kalian suka menonton video ini. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah mengikuti travel
video aku atau travel vlog Winesa Ariana untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah meluangkan waktu kalian. Oke, pesanku masih tetap sama untuk tetap bersyukur dengan apapun yang kalian punya, apapun yang kalian miliki, dan dalam keadaan apapun. Oke, karena menurut aku nih, bersyukur adalah salah satu hal yang positif yang memang harus kita selalu yakini dan kita punya. Oke, makasih guys, ketemu lagi dengan aku Winesta pada video berikutnya. Makasih, bye.